Ha, gitu juga bila ulama terang dah ni lah penyakitmu, ni obat dia, maka makan. Mana ulama kata penyakit bakhil contohnya, kedekut sayang kata benda. Jawabnya mungkin dia sedar orang yang bakhil ini Tuhan akan belikkan pada tekak dia sendiri harta hak dia bakhil. Di akhirat lagi jadi streka dan streka atas dahi dan atas belakang. Sebut dalam Quran. Ha. Harta yang kita sayang tu Tuhan akan jadikan streka. Streka itulah hak kuasa orang. Faham? Dan di streka atas dahi kita dan streka atas belakang. Tapi streka api neraka. Kalau kita berasa tak berapa panas, test streka rumah dulu sekarang. Buka maksimum, boleh berasak molek, atang atas dahi. Tak. Dengan streka-streka lekat buat pergi hospital. Faham? Ha. Memang tubik korok kering. Tapi Allah kata, streka hak terekal muka kita dengan sebab kedeku, terekal api neraka. Obat dia guna, kena ingat. Piti kita, harta kita bukan hak kita, Tuhan beri pinjam. Faham? Bami marazakna hum yung fikum. Depan sekali khabar. Dan ingat, sebahagian daripada harta yang kami beri kepada kamu, tolong derma. Nak, tolong derma. Yung fikum, infak derma lah. Faham? Tapi kita bodoh, bengong, tak kerti. Baca nak ke ikhfa' hakiki saja, betul ke tajwid saja. Nak? Haa. Dah ambil akan maksud perintah ayat. Hak kita baca. Nak? Haa.